Bersama saya Gading KNL, semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan melintasi dari Panti untuk menuju ke Jorongan Lundar, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Selamat menyaksikan. Inilah salah satu jalan dari Panti untuk menuju ke Jorongan Lundar. Untuk sampai ke tujuan kita harus melintasi jalan ini lebih kurang 5 km. Sebelum sampai tujuan, kita dapat melihat perkampungan dan perkebunan di sisi kiri dan kanan sepanjang jalan ini. Setelah kita menempuh beberapa kilometer perjalanan, akhirnya kita sampai di Kejorongan Lundar. Kejorongan Lundar ini pernah menyita perhatian publik dikarenakan kampung yang berada dalam kejorongan ini pernah dilanda banjir bandang beberapa bulan yang lalu. Banjir ini disebabkan meningkatnya curah hujan di daerah ini sehingga terjadinya penyumbatan di aliran sungai di sepanjang kampung Kejorongan Lundar ini.
sehingga sebagian besar rumah penduduk di tempat ini banyak mengalami kerusakan. Untuk menangani korban banjir bandang di tempat ini, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman mengerahkan seluruh elemen dan kekuatan yang ada untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja agar masyarakat korban banjir bandang ini agar cepat pulih dan dapat menjalankan aktivitasnya kembali. Begitu juga donatur dan para dermawan serta lembaga aksi kemanusiaan lainnya turut memberikan bantuan logistik dan kebutuhan sembako kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah ini. Berkat kerjasama pemerintah daerah dan seluruh elemen serta lembaga-lembaga lainnya, pada akhirnya masyarakat korban banjir bandang di tempat ini dalam waktu yang singkat telah dapat pulih kembali.
Kejorongan Lundar ini juga memiliki pasar tradisional. Pasar ini satu kali satu minggu pada hari Rabu. Pasar Lundar ini dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekitarnya. Pasar ini mulai dipadati pengunjung dari siang hari sampai sore hari. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bila ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar video ini dan sambungannya dapat dengan mudah kita jumpai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.